saya ya laga ya herong herong kerot guys, ini dapat kerot. Nah, ini spot lama yang tidak pernah saya sebut, baru kali ini datang kembali ke sini guys. Di spot belana ya kerot-kerot ya banyak, ada sembilangnya juga kalau di sini biasanya. Apa itu? Tapas kecil guys. Nah, yang penting kita strike itu dulu. Spot yang sudah lama saya kunjungi, baru kali ini saya datang ke sini kembali. Sekitar 7 tahun sampai 8 tahun lah, kalau nggak salah saya tidak ke sini. Ini dapat guys, ini dapat apa? Waduh, erong-erong lagi guys. Seadanya lah, mancing belana nggak dapat ya kerong-kerong lah. Yang penting dapat. Ini belana di sini itu sangat banyak guys, tapi nggak mau makan ini, nggak tahu ini kenapa. Kupikir ini karena di sini banyak lumut yang timbul-timbul ini guys. Ini kan makanan favoritnya belana, jadi dikasih tepung ini nggak mau. Biasanya memang ini terus di umpan aslinya ya memang yang mengapung-mengapung ini guys. Kemudian kita ambil, kemudian kita keringkan ini, terus nanti dibuat umpan. Biasanya itu galak. Ini tadi setelah dari sebelah sananya sedikit guys, di sana spotnya panas, jadi pindah ke sini mencari spot yang adem-adem lah. Ya di sini ini spotnya spot sangat bagus guys. Ini spot belana, ini belananya sangat banyak sekali di sini, tapi ya itu tadi belananya nggak mau makan, nggak mau pakai tepung, jadi ya ini mancing kerot aja. Sambil kalau aku ya tetap belana dengan umpan tepungnya, barangkali nanti ada yang menyambar, siapa tahu ya guys ya, yang namanya rezeki. Jadi kita coba dulu aja sampai kapan, yang penting kita belum menyerah sama sekali. Ini kita sudah beralih mancing kerot guys, karena belana di sini memang benar-benar enggak mau dengan umpan tepungnya. Jadi ya sekarang kita benar-benar fokus mancing kerot. Ya dinikmati saja guys, yang penting kita bahagia. Ini spot yang terbilang sangat bagus guys. Di sini memang banyak ini ikan di sini tuh. Ya ini dapat kerot guys. Sudah bilang aku mancing kerot guys ya. Dan ini hasilnya si Juventus. Lepas guys, jatuh ikannya. Ya yang enggak apa-apa lah, yang penting cari lagi. Kan di sini masih banyak guys, tenang saja. Penggantinya yang tadi ini sudah hook, ini sudah telak ini. Oke, kita itu anak saya juga dapat guys, ini ikan Juventus. Ya kita nikmati saja mancing sebentar dengan cara seperti ini. Belana nggak dapat ya seadanya lah kita dapat. Oh itu guys, itu masih melayang-layang itu. Ah, kena, tidak kena guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mahfud Talib Channel. Seperti biasa guys, kali ini saya sedang memancing semut.
maaf ya, ini ngomong sambil mancing. Ini tadi di gondol tapi nggak kena, guys. Semula kami sedang memancing ikan belanak, guys, karena ikan ini dapat lagi, guys. Maaf, ini sambil ngomong sambil mancing ya. Ini dapat ikan kerot, ini ikan Juventus. Semula kami sedang memancing ikan belanak, guys, karena di sini memang belanaknya sangat banyak, guys. Tempat ini luar biasa untuk kelasnya belanak, tapi ya namun apalagi pelada ya, ini ikannya nggak mau makan, jadi ya kita berganti haluan lah mancing ikan kerot. Yang penting kita strike, kita bahagia ya, guys ya. Oke, guys, dan terima kasih yang selama ini mendukung channel saya, yang selama ini mensupport saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel saya ini semakin berkembang dengan pesat. Oke, guys, terima kasih karena support Anda, saya menjadi semakin bersemangat dalam membuat konten-konten ini. Oke, kita lanjut mancingnya saja ya lagi, guys ya. Kita ini lagi seru-serunya soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini anak saya dimakan lagi umpannya ini. Reding. Cah. Strike lagi nih ikan kerapnya. Nah, kalau seperti ini untuk sekelas ikan ini memang gudangnya, guys, di sini. Tapi ya biasanya itu lebih besar-besar, tapi sekarang kok sedikit kecil ya segini. Tapi ya lumayanlah untuk hiburan memancing. Di sini itu sebenarnya itu belanaknya juga besar-besar, guys. Bandengnya juga ada, sembilangnya sedikit-sedikit juga. Pernah saya mengangkat sampai 2 kali. Tapi hari ini karena ya tadi ya yang apa itu, yang belanaknya nggak makan, ya kita putar haluan yang mancing seperti ini. Ya, anak saya juga dapat, guys. Ini aku mulai umpan saya mulai dimakan lagi nih. Anak saya strike lagi, guys. Mantap kan? Ya, yang penting kita terhibur, guys. Ini aku umpanku di main-main ini. Dimakan kok gak telak-telak. Terima kasih ya, bagi teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai akhir, karena ini hari sudah mulai petang. Kita sudahin saja videonya sampai di sini, kita sudahin mancingnya sampai di sini, guys ya. Nah, sebelum kita perpisahan untuk off, guys, kita lihat sekeliling lagi, guys ya, spot-spotnya, spot-spot yang sangat bagus seperti ini, guys. Nah, ini, guys, spotnya. Ini di wilayah Campurejo ya, guys ya. Ini. Nah, itu anak saya dapat kepiting, guys. Dilempar ke sana kepitingnya tadi, barusan dapat kepiting, guys. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin tahu lokasi ini, bisa saya kasih tahu nanti garis lindungnya saja, guys ya, di akhir video ini. Silakan simak di bawah ini, dan terima kasih, guys, sampai jumpa lagi.